Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate dan teraktual seputaran artis di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Kabar terbaru yang datangnya dari keluarga Olla Ramlan. Rumah tangga Olla Ramlan dan Aufar Hutapea sempat dikabarkan retak. Hal itu lantaran Olla Ramlan dan Aufar Hutapea pernah saling sindir di media sosial Insta mereka masing-masing. Namun kabar retaknya rumah tangga Olla Ramlan dibantah oleh Olla Ramlan dan Aufar Hutapea. Olla Ramlan bahkan sempat mengungkapkan tipikal laki-laki yang bakal ditinggalkannya meski sudah menikah, jelas Olla Ramlan. Olla Ramlan menegaskan bahwa ia tak segan pergi jika sang suami berani-berani melakukan dua hal ini yang menurutnya terlarang. Hal ini juga berlaku pada sang suami meski sudah 8 tahun berumah tangga. Laki-laki itu cuma dua hal yang akan aku tinggalkan. Satu, main perempuan, sama satu lagi main tangan, ujar Olla Ramlan. Dilansir dari YouTube Trans TV Official Jumat 19 Februari 2021 yang lalu. Menurutnya, jika ada lelaki yang main tangan, pasti akan dilawannya. Pasti aku lawan, buat apa aku dari kecil bela diri. Misalnya Aufar mukul, langsung aku tangkis, aku pukul lah. Soalnya diajarin sama mama, orang pukul sekali, aku pukul dua kali. Orang dua kali aku tendang, imbuh Olla Ramlan. Olla Ramlan sendiri mengaku tak mempermasalahkan pesan mesra suaminya dengan perempuan lain. Kalau kirim ucapan mesra masih enggak apa-apa. Mesranya seperti apa dulu ya? Kalau yang yangan berarti kan sudah pacaran, pungkas Olla Ramlan. Demikianlah kabar terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang agar channel ini bisa berkembang dan dapat selalu memberikan berita-berita terbaru seputaran artis di tanah air.